kita sekurang-kurangnya hidup susah. Dia nak hidup susah. Haji, dia kaji semula ditambah. Saya melihat, saya beritahu beberapa gua kanan termasuk KS. Saya setuju pada prinsipnya. Tapi saya dah, sebab tu saya terangkan suatu hal pendekatan yang tidak dilakukan sebelumnya. Apa ada problem kita? Hutang 1.5 trilion. Defisit 5.6%. Kalau kita tambah gaji, defisit jadi 6.5%. Tak ada orang datang melabur lagi negara. Dia tak yakin ada kekuatan tekad politik untuk mengurus negara dengan baik. Jadi sabarlah sekejap. Itu pun saya dah lebih dah hasil yang banyak itu saya cuba curahkan. Ya. Nah, apakah dia tidak penting untuk kita selamatkan orang yang miskin juga? Yang lebih teruk pada semua pekerja-pekerja yang ada. Jadi kita kalau kita lihat dari segi itu kita faham. Saya tahulah politik ini mengundang pelbagai faham. Tapi saya nak beritahu dia tidak mudah.